Selari dengan itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kerajaan akan menggubal ordinan bagi mengambil tindakan terhadap golongan yang menghasut orang ramai menolak vaksin. Tegasnya, ia perlu memandangkan terdapat kempen yang digerakkan agar rakyat negara ini menolak vaksin COVID-19. Kewujudan kempen yang dianjurkan oleh golongan ini dikhuatiri akan melambatkan pencapaian sasaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan negara. Bukan kempen-kempen seperti ini, dia memberi perasaan yang tidak senang kepada rakyat. Seolah-olah banyak yang kerajaan buat ini tak betul. Kajian yang kita lakukan itu adalah untuk melihat semua orang sedar, dan kita ambil scientific data selepas dah gunakan itu, dan kita nak buat insyaAllah kalau boleh kita jadikan dia sebagai satu akta ordinan pada kali ini. Beliau berkata kepada pemberita selepas meninjau pematuhan SOP di sebuah pusat membeli belah di ibu negara. Turut hadir Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Azmi Abu Kasim dan Ketua Polis Daerah Brickfields Anwar Omar.